pesan baju tidur untuk si Joji. Ini buat 5 tahun. Jadi packagingnya plastik biasa. Kita akan lihat barang atau packagingnya di dalamnya seperti apa. Oke, ini dia. Ini barangnya. Ini tulisannya tulisan kayak Cina ini. Bukan Jepang. Apa Jepang? Kayak sih Cina sih. Oke, kita akan lihat aja bahannya seperti apa. Kebetulan si Joji di rumah juga udah ada beberapa baju tidurnya. Nah, ini dia bajunya. Bahannya sih kayak katun gitu ya, dan dia tebel nih. Lihat aja, nggak begitu kelihatan kan gambar tangannya. Oke, dan untuk ukuran ini kayak ukuran yang umur 5 tahun, jadi dia gede, tapi kayaknya sih nggak gede-gede banget nih, karena kebetulan si Joji juga gede. Oke, ini dia bentuk bagian bajunya, dan ini untuk bagian celananya. Oke, bagus sih, bisa lah. Itu dia, jahitannya juga rapi. Oke, mungkin itu aja dari sisi kualitas dari widiwearnya ini. Nanti untuk pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi. Ini bahannya juga oke, halus, worth it sih ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika suka jangan lupa di subscribe. Kalian juga boleh share dan like juga. Komen dipersilahkan. Oke. Terima kasih dan bye.